Jadi Dance Uza ini benar-benar yang paling susah di antara lagu JKT lainnya. Soalnya kalau misalnya lagu JKT yang lainnya kan kita kalau power harus kunci gerakan, harus lurus semuanya. Kalau di dance ini kita tuh harus kontrol power di segala tempat. Kalau misalnya hips kita harus power, tapi gimana caranya badan kita ngunci. Terus pembawaannya tuh kayak b-boy, cowok gitu. Kan kita kan biasanya nari cantik, kalau ini kita kayak belajar di luar kebiasaan kita. Itu sih susahnya. Terus dance-nya juga cepet. Sebenarnya harus kuat. Jadi dia tuh banyak gerakan muter, banyak gerakan yang perlu otot perut yang kuat. Jadi lebih ke physical trainingnya harus kuat gitu. Karena kalau enggak pasti bawainnya tuh badannya tuh gimana ya, jelek gitu. Bawain ini tuh emang gerakannya agak aneh gitu. Jadi perlu usaha biar bawainnya gerakannya tuh bagus. Jadi harus apa ya? Harus latihan otot perut, terus juga gimana ya biar bagus gitu bawainnya, karena susah, karena ini tuh gerakannya banyak hip hop kayak gitu yang nggak biasanya deh gitu. Kan ini image-nya kayak mungkin bisa dibilang kayak laki gitu ya, maksudnya bawainnya kayak yang tomboy, ceweknya nggak lemah gitu kan, image-nya harus kuat gitu kan. Jadi kok biasanya lagu JKT kan kayak cewek banget yang imut-imut lucu ya, kecuali River yang gitu-gitu kan, maksudnya yang harus powerful gitu kan ya. Jadi mungkin nggak tahu ya, badan aku kan agak kaku juga ya, jadi mungkin jadi lebih nggak ya, maksudnya lebih bisa masuk ke lagu ini gitu. Kalau masalah image lagu ini kan berubah banget, jadi menurut aku pembawaan itu kan salah satu yang mungkin agak susah dirubah ya. Tapi ya dengan itu kita latihan bareng-bareng, caranya dengan kita latihan, tapi ada kan latihan koreo nih, udah koreo udah bisa, anggapnya kita udah bisa. Tapi setelah itu kita latihan ekspresi. Jadi kita bareng-bareng duduk, buat lingkaran, lihat kaca, kita ngasih tahu kok, "Ah, ekspresi lo agak aneh deh di yang bagian ini, atau ekspresi lo kayak terlalu flat deh," kayak gitu. Jadi kita sangat berusaha buat merubah image kita. Mungkin kayak misalnya Shinka kan lucu image-nya, terus harus kita garangin dengan cara misalnya mata disipitin atau alisnya dinaikin sebelah. Harus yakin, 100% yakin, karena latihan yang dilewatin tuh gak mudah, karena kayak misalnya after theater, terus kalau misalnya di sela-sela kegiatan kuliah, kita masih sempetin untuk latihan ini selama beberapa hari atau bahkan sampai berminggu gitu. Kayak ya buat nampilin ini tuh bukan usaha yang kayak usaha kecil, usaha besar gitu. Soal manly itu susah banget, karena kita kan perempuan dan lagu JKT itu kebanyakan cewek semua, nggak ada yang lagunya model kayak gini. Itu susah banget, jadi kayak kadang-kadang tuh kita tuh terlalu dikomplainnya sama sensei kita yang kayak, gerakannya jangan cewek banget dong, lebih cowokin lagi, lebih berani gitu kan. Karena kan lagunya juga bercerita tentang cewek yang kuat juga kan, jadi kita tuh harus menjiwai lagu itu.